PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputra bersama tim pengendali inflasi daerah melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kemendagri RI secara virtual. Rapat diadakan di Smart Room Gra Satria Senin 25 Maret 2024. Rapat koordinasi atau rakor rutin dilaksanakan Kemendagri dengan provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia dalam upaya pengendalian inflasi. Dukungan Pemkab Banyumas kepada pusat saat ini yakni mengatasi berbagai tantangan termasuk pengendalian inflasi dengan cara menstabilkan kebutuhan pokok di daerah. Upaya yang dilakukan Pemkab Banyumas saat ini berupa operasi pasar murah, pemantauan harga dan stok, dan menjaga pasokan bahan pokok agar stabil. Cara ini dinilai dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di tengah naiknya harga bahan pokok. Dari rakor, Hanung berharap Banyumas lebih proaktif dalam mengambil langkah konkret menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mengendalikan inflasi sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Kristofeni, mengatakan inflasi di Banyumas cukup baik dan terkendali di angka 2,4%. Pada awal Ramadan, harga komoditas beras dan cabai merah sempat meroket. Pada minggu kemarin, harga stabil kembali melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh TPID Kabupaten Banyumas. Untuk pengendalian inflasi di Banyumas, dibandingkan dengan tahun lalu, memang inflasi kita lebih baik ya Pak ya. Di mana lebih terkendali di kisaran 2,4% ya Februari kemarin. Kemudian memang beberapa komoditas kemarin sempat meningkat di awal Ramadan ini, terutama beras, cabai merah, tapi dalam minggu terakhir sudah kembali stabil melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Banyumas dalam rangka intensitas pengendalian inflasi melalui pasar murah, kemudian juga dengan gerakan tanam, serta juga dengan optimalisasi toko TPID Bawormar. Koordinasi ini terus dilakukan untuk menjaga angka inflasi tetap terkendali. Hal itu menjadi suatu hal yang penting dan sangat perlu dilakukan dan semua anggota TPID agar dapat mencari solusi terbaik dalam penanganan inflasi. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan. Ada teman-teman ada yang menambah lagi tentang hal yang lain.